bersama Huda Frit. Kita akan berburu aneka roti lawas di Kota Malang, di dekat alun-alun, bersebelahan dengan Hotel Tugu Malang. Mobil Frit, meskipun sudah discontinue sejak 2015, namun masih nyaman untuk dikendarai. Cocok untuk mamah-mamah muda. Alun-alun Kota Malang, kota nomor 2 di Jawa Timur, kota pendidikan, kota wisata, dan banyak hal menarik lainnya. Samping kiri Hotel Tugu, kita maju sedikit. Tempatnya, kita akan merapat suasana-suasana zaman dulu, tempo dulu. Begitu masuk, kita akan disambut dengan deretan roti. Ada stan buah juga. Salah satu roti khas adalah bluder Nyonya Oi. Resepnya sudah ada sejak zaman Belanda dan diwariskan turun-temurun. Begitu disantap, bagian luar roti nampak kecoklatan, terasa tipis dan renyah. Sementara di dalamnya sungguh empuk. Jika disobek, rongga-rongga roti akan terlihat jelas. Varian yang tersedia cukup beragam ya. Mulai dari rasa coklat, kismis, keju, original, maupun polos. Harga mulai Rp15.000 sampai Rp18.000. Rasanya akan nikmat kalau disantap bersama dengan kopi atau susu hangat, atau bisa juga teh. Bagi para pecandu kopi, di sini juga tersedia racikan kopi Kawisari dari perkebunan di lereng Gunung Kelut yang sudah ada sejak tahun 1845. Biji kopi disangrai dalam suhu dan durasi yang presisi, sehingga kualitasnya ya terjaga dan rasanya luar biasa.
juga banyak keripik-keripik, makanan kecil. Foto-foto zaman dulu menambah rasa vintage. Sampai ketemu lagi di kota ngalam, kotanya kerang alam.